Langkah awal untuk meraih sukses dalam pekerjaan adalah dengan menyukai pekerjaan itu. Contoh seperti Bapak Aris ini, meskipun usianya dia masih muda, tapi dia tetap menyukai pekerjaannya. Dan di sini ada Bapak Pati yang lagi mapas galung, dan ada juga Bapak Arsimal yang lagi ngelukur. Dia menggunakan kolek atau mesin alukur yang canggih. Dan di sini juga ada Ibu Jamsa yang lagi memotong-motong bibit padi yang siap ditanam atau siap ditandur. Dan di sini ada Ibu Aam dan Ibu Iin yang lagi nanam atau langsung gampang lagi tandur. Di sini juga ada lahan yang kosong dan siap untuk ditanam juga. Di sini juga masih tersedia ini juga ada Bapak Asti yang lagi mapas galung. Kadang-kadang dia suka menghabiskan galungannya. Kadang-kadang galungan ini habis dipapas oleh Bapak Asti. Bapak Asti dan Bapak Asti inilah yang suka gelut di sawah masukin ke galungan. Dan Ibu Minah ini dan sehabis memotong, Ibu Mina ini menaruh di tengah sawah agar Ibu Iin dan Ibu Aan ini lebih mudah untuk menanamnya dan bersama ibu-ibu lainnya juga. Dan lahan yang kosong ini adalah hasil garapan dari Bapak Arsiman dan Bapak Asli. Walaupun terkadang mesin kolektor atau mesin alukur ini sering mogok, bapak-bapak ini tidak pernah mengeluh untuk mengerjakan pekerjaannya dan membuahkan hasil garapan yang sangat bagus dan bisa ditanam padi oleh ibu-ibu. Tetap semangat. Walaupun Bapak Arsiman ini sering cekcok dengan Bapak Asdi, dan alhamdulillah semuanya ini adalah hasil garapan dari Bapak Asdi dan Bapak Arsiman dan bapak-bapak lainnya. Mungkin ini saja video dari saya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.